Hutan tidak pernah membenci manusia. Sampai akhirnya terdengar berbagai bencana yang datangnya dari hutan larang. Sampai hari ini, sepertinya hutan mulai lemah, terlihat dari berbagai kerusakan yang dialaminya. Ini kisah tentang satria penjaga hutan yang berada di Gunung Gambung Sedaningsih. Dari banyaknya berita tentang kerusakan, saya memutuskan untuk mengetahui penyebab dari adanya kerusakan hutan tersebut. Dimulai dengan Gunung Gambung Sedaningsih yang berkaitan dengan mitos Aul, yaitu sesosok makhluk penjaga hutan yang terkenal pada zaman dahulu. Ibu punten pada Tumaros, pami Danau Aul paling mananya? Danau Aul asep. Mohon Aul. Danau Aul bakal itu terlangsung atau ngok. Kali itu, jalan tapi itu. Curug Panganten mah kali itu. Curug Panganten mah itu nukalen. Curug Panganten itu. Oh, berarti ras longsor ti payu. Oh, nyamun, mun, mun. Nah, nasib dunia mah kali ulah. Tosan. Nah, kumaha ibu? Oge. Kada angker oge di sini. Angker nggak? Oh. Angker di sini. Saya dalam perjalanan menuju Danau Aul yang konon menjadi tempat sang kesatria bersemayam, tepatnya di Gunung Gambung Sedaningsih, Pangalengan. Kawasan ini seharusnya menjadi hutan larang atau area konservasi. Area yang tidak terjamah oleh manusia, tetapi faktanya seperti ini. Nyobian iya macu macu mangga ya. Itu tuh pahit itu kacuana eta mah garu. Oh eta mah garunya yang terang iya perkawi danau mohon di danau tenahan di iya awalnya sebatna awal kan oh nak aja awal mau aja awal awal teh sepertos sahur nama hari awal teh kahanap najani kalburna bogong mak kahanap teh hanap. Oh di masakana. Tenang ya. Saur. Ada saur dongeng lagi mah keterang. Oh jeung isina teh kitu kapangkeun. Ye rarai kapangker. Ada eta na geus mah. Mohon ari tinggal anu eta papanten mundur. Iya, perhama maju gitu ya. Kayaan leuweung gitu kan tadi kapungkur mah itu si leuweung teh. Leuweung geledegan gitu. Tah aya kemungkinan teh gara-gara si Aul eta gitu. Di masyarakat teh kirang terang kirang terang bukan pokok nama abdi mah datas kieu we mah. Oh ibu pas ka dieu mah tos jeneng kieu we tos kieu ta anu tararang gitu teh riwayat nu kitu mah tos ngarantunkeun ya kami ibu pertanten teh ku ayana nya sapatos di jeung mitos Aul gitu eta teh nu anu ngajaga si leuweung leuweung ieu di saur lalakon tidak disebut kanu awal teh ayah riwayat nak ke kongkur terus abdi kadir mah tak dugi karena musa tetap tadinya teh ngumplang saya teh dugi ibu Sri mengatakan pada saya bahwa sosok Aul hanyalah cerita belaka. Cerita yang dikarang untuk menakut-nakuti masyarakat memasuki hutan. Tetapi, hari ini kenyataannya berubah. Mereka berani memasuki hutan bahkan mengolah kawasan hutan.
Selanjutnya, saya akan bertemu dengan Pak Agus, seorang yang mengetahui tentang adanya bencana alam pertama kali sebagai bentuk musibah dari adanya kerusakan hutan di Gunung Gembung Sedaningsih. Tak wih deka, iya pak, pawis awal ta danau situ iya pengintinya. Jadi tadi nggak pukul teh si itu di dia nya, naon? Lahannya teh di dia iya teh nya. Danau nanti. Danau nanti iya. Agung. Payun mah mau ngoping apa ya ngoping nyati sapu-sapu gitu sana cara danau sapu itu guys si siapa terterangan masalah itu namangan sami banyak ku obrolan deh tisepu pengintinya sepodoi gitu ati payun apaan jalmina benten sarang ayeuna tahu pemika pungkur mah kan otomatis si leuweung itu gue deganya banyak mau gak degan teu acan aya nu wantun teu acan wantun lebet gitu duh ka jalan we itu perkebunan duh ka dieu mah teu aya leuweung gledegan mah kitulah kada yang tara kasaba ku jami mun teu aya nu garap punyanya jantan lima kapungkur tet ayah nu wantun tanya tak ayah kan disebatna ayah disebatna tenawan lah istilah nama leuweung larangan panggilnya leuweung larangan dah tebayun nggak meninggal naon naon teh nya ayah gitulah di dia tebayun mah tuh dah nya jalmi jaragoman dah jadi ngaja ayah nadi di nunya lingkur nya nya tebayun mah jarang di ayah di barumi tararapa tararapa di nukar itu tehnya. Ayah ini kan ATP garaya pan, ya, ya, bekas di payun ya, pan. Jadi itu ayah istilah mamala-mamala gitu ayah. Ketika si misalnya bayar dah si awal mah bohong gitu kan karena tiba-tiba masyarakatnya lebat weh. Nah terus tiba-tiba itu ayah masyarakat ayah naon longsor atau napi naon gitu tuh banjir atau naon. Dan sok ayah ilapat weh itu kan masa gunung danau iya iya Cibitung. Cibitung kan papa udah jadi nanam kentang. Dalam kentang di dia nya aya ilapat nya lah sepuh atau dongko di dia teh di kuab teh di katong mah dituturkeun tah doka katong ngalungit si sepuh itu teh mun doka namina-mina mah teh ngawartosan we teh umat keluarga kada teh aya di Cibitung cat acan ka jantenan teh acan sebanyak itu jantenan teh 15 dinten si sebuah teteh ngawartosan kawarangan didugikeun ka masyarakat teh jadi aya nu terangan henteu mun anu percantan mah sadayana ge arangka teh di Cibitung di wartosan teh harita di wartosan arangka saya meninggalkan Pak Agus dengan perasaan bingung mereka seolah menutup mata akan adanya longsor dengan risiko lainnya yang akan terjadi ketika merusak hutan tetapi mereka tetap mengolah kawasan hutan tersebut demi bertahan hidup. Bagaimana jika mitos Aul benar-benar hilang? Mitos Aul? Danau Aul? Apa yang terjadi selanjutnya? Hutan larang hilang? Mamala? Longsor tahun 2015 di kampung Cibitung? Bagaimana jika Aul hanya sedang bersembunyi? Kenapa didedongkan dari kapungkur teh cina ayah ayah dua jalmi? Dua jalmi jago jadi tukang ngoro tas jalmi nu dua teh janten dina hiji leuweung tah nu leuweung ka nu kasebat ayeuna danonya janten jelema jago teh sili jajal kitu sangem anu hiji sok coba cenah kaula coba kadek nya dikadek dikadek ditumukeun deui biasa deui cenah ayeuna cenah bagian maneh. Terus eta teh nu hiji deui dikadek. Ari dikadek teh eta nana maslakana ngagulutuk kitu dugi ka teu penak. Anu hiji deuna teh. Anu hiji deui. Nya digentos apa nu tukang merot teh nya nak anjing. Nya digentos ku maslaka. Mun maslaka anjing ku sirah anjing ka kitu. Nya digentoskeun ari diteuk-teuk kitu ta anjing teh diterapkeun. Dan si danau nu ayeuna teh
tidinya ngawitna gitu. Mohon tidinya ngawitna teh. Namian danau awal teh. Janten janten teu tiasa uih deui eta mah. Jadi awal-awal teh nyebut awal teh jadi wadul-wadul tah kitu. Tidi eta masyarakat sabudeureunana. Kacarios dina hiji waktu. Waktuna keur tengah peuting jemplang-jempling dina taun 1880. Di kampung Cibitung, warga masyarakat ngadak-ngadak kararumpul. Nyaeta hariwang lantaran ngadangu sora anu kekeletrekan pranyata tangkal kai anu raruntuhan. Aya jalma anu ngahaja nuar eta tangkal kai duka saha sareng urang mana. Anu jelas eta tangkal teraruntuhan ieu warga kararumpul. Nya eta pikeun mariksa ieu kaaya mah ieu leuweung ancur urang bakal diamu ku awal. Saya percaya bahwa ketika kita melanggar sebuah aturan maka akan terjadi sesuatu. Begitu pula dengan mitos. Dulu masyarakat percaya terhadap mitos. Dan ketika melanggarnya, yaitu merusak habitat sosok aul atau kawasan hutan larang, maka akan terjadi mamala atau musibah yang akan datang. Saya akhirnya harus bertemu dengan penulis buku Sadar Kawasan, yaitu Pepep Didin Wahyudin, yang mengetahui penjelasan kerusakan dan mitos aul secara ilmiah. Jadi mitos aul sih kurang memang gak ada bentuk realnya. Bentuk realnya. Mitos aul-aul kan manusia berkepala serigala dan menghadap ke belakang. Itu gak ada. Hanya ada di pikiran masyarakatnya saja. Yang naon. Yang menjaga etika masyarakat bagaimana memperlakukan lingkungan khususnya situ aul. Situ aul iya. Karena iya tempatnya aul di pemikiran masyarakat berarti memang tidak boleh dijamah dan lain sebagainya. Akhirnya bagaimana cara masyarakat memperlakukan alam itu cenderung destruktif gitu. Nya. Lu melihat gunung-gunung itu sebagai tempat yang gitunya yang sakral. Karena kan tidak lebih hanya diperlakukan sebagai tempat perputaran ekonomi. Ya perubahan ya kan. Bisa disebut kerusakan oge nya. Ya dampaknya kerusakan. Oh. Ya, kerusakan ada dua, kerusakan dari pola pikir mengakibatkan kerusakan ke alamna gitu. Tapi kesadaran itu penting. Misal orang merasa diawasi ya, merasa diawasi, oh jangan-jangan aul teh aya. Apakah orang berani tuh ngaruksak imahna, leuweungna, tempat dia hidup, tempat dia berkembang, ya tempat dia hidup secara keseluruhan itu. Dan kita punya kesadaran bahwa jis orang ditinggalin ku aul. Sigana tong boro udah ngaruksak leuweungna, nuar hiji tangkal deh. Tewani. Bisa jadi sih. Ya jelas aul diciptakan sebetulnya ku masyarakat, bukan ku orang ya. Masyarakat artinya dari kesadaran kolektif masyarakat itu memunculkan satu sosok untuk dijadikan manifestasi etik dalam bahasa orang untuk penjaga kawasan agar tetap lestari. Sebetulnya lamun dibedah lebih mendalam keberadaan mitos aul itu sarua dengan keberadaan undang-undang di zaman ayeuna. Kan batur loba nu ngomongkeun naon aul mah jang nyinsianan unggul. Nya. Pertanyaan orang jang jelema zaman ayeuna sieun kana ku aul atau sieun kana di penjara? Sieun di penjara. Di penjara. Penjara. Faktana tetep leuweung dirarusak. Dinding terakhir nu ngajaga tempat di mana mitos aul itu gitu. Masyarakat menganggap aul itu sebetulnya terpenting. Ayah bungkilkan atau henteuna. Tetapi yang paling penting fungsi aul ini bekerja dengan baik. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai secara struktural
ngatur masyarakat agar ia disiplin untuk tidak merusak lingkungan. Lamun leuweung sekitar awal itu dirusak, ya bakal aya mamala. Mamala itu berupa bencana. Nah, setelah ayeuna nu ngaruksak leuweung besar-besaran, naon pertama anu ruksak? Sebenarnya lain leuweung, tapi kepercayaan masyarakat terhadap mitologi. Jadi sejak di babat leuweungna masyarakat mikirnya, wah leuweungan waduh gitunya. Tahun 80 leuweung di babat dengan leuweungan naon. Nah, akhirnya mulai pembukaan lahan oleh masyarakat seperti yang bisa disaksikan sekarang, hampir semua sekeliling hutan situ awal kan sudah dibabat, sudah dibuka hutannya. Ini benteng terakhir leuweung awal. Kenapa henteu rusak? Meskipun itu aya sebagian rusak karena ia memang terjal pisan. Iya. Secara kontrol ataupun hasilnya. Orang sungguh terkejut dan di saat yang sama oke orang nya sedih lah nya, turut prihatin. Orang ulindai ka dia. Ternyata kampung Cibitung yang dulu jadi tempat orang penelitian sekarang sudah rata dengan tanah. Hilang, sudah hilang. Ternyata naon? Kalau enggak salah tahun 2014 atau 2015 terjadi longsor tepat di atas perkampungan Cibitung. Yang longsor itu datang dari hutan larang yang dulunya disakralkan, sekarang sudah dibabat habis. Jadi ternyata mamala itu ayah datangna tahun-tahun eta. Nah, akhirnya lamun balik dari pertanyaan eta, jadi sebenarnya mending ayah tuh mitos awal teh. Kedek ayah teh ayah, sebenarnya kesadaran itu justru yang paling penting. Bentuknya bisa naon wae si mito, non manifestasi etik itu. Bagi zaman baheula mungkin cukup ku pamali manifestasi etik. Nah, ieu leuweung larang pamali teu meunang tong kadinya, tong diruksak, tong luar tangka pamali geus cukup. Manifestasi etiknya seperti itu. Seperti temenang micin runtah ke walungan, pamali curig jarian. Manifestasi etiknya zaman dulu itu. Tapi kan orang berubah jadi masyarakat modern konon. Yang menyebutkan, wah mitos curig jarian, mitos awul, itu semua kan tidak masuk akal cenanya. Dan eta dijieun ngan saukur jang ngincinan hungkul. Akhirnya orang boga masyarakat mutakhir, masyarakat modern boga persoalan kan. Masalah lingkungan, termasuk masalah sampah di sungai. Nyen manifestasi etik anyar berupa naon konstitusi kan. Mun mitos manu kitu dianggap nyingsinan kuwe cenah teu asup akal. Nyen we aturan undang-undang. Asal nama. Heeh. Salah sieun naon undang-undang nomor 5 1990. Barang siapa merusak hutan leuweung larang mun aya nama cagar alam ya, bisa dipidana dengan denda 5 miliar. Bisa dipidana 5 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pertanyaan paling sederhana, mana nu paling nyingsinan bagi manusia modern? Sosok mitos awul anu tidak masuk akal atau denda 5 miliar dan penjara sekian tahun. 5 miliar? 5 miliar ya. Tapi faktana? Faktanya, kerusakan tetap terjadi walaupun segala aturan telah diberlakukan. Hidup menjadi antroposentris. Satria dan aturan hanyalah panah.